pagi yang cerah di hari yang indah di kota Purbalingga. Balik lagi di channel YouTube kita, Dunia Kuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bagaimana menyimpan rumput atau pakan untuk kuda kita di musim kemarau dan di masa pandemi ini, atau sekarang itu jawabannya PPKM. Nah, untuk menghemat tenaga kita, karena kita harus selalu menjaga kesehatan di musim seperti ini karena cuacanya terlalu ekstrim. Ini perjalanan kita menuju ke seorang petani kentang, lebih spesifiknya itu petani sayuran ya. Dia akan memulai beternak kuda, mulai dari kuda-kuda kambing. Lokasi ini bertempat di Purbalingga, lebih tepatnya itu di rest area kebun stroberi Purbalingga. Pemandangannya indah banget. Ini recommended banget untuk kalian yang mau berwisata di kaki Gunung Slamet atau di Purbalingga. Ini sangat cocok, udaranya dingin, segar, pemandangannya bagus, dan kalian bisa berkuda di rest area sini. Itu menariknya. Selain berkuda, kalian bisa juga memetik stroberi sendiri. Untuk tarif berkuda dan memetik stroberi sendiri itu tidak bakal deh menguras kantong kalian. Cobain aja besok setelah PPKM berakhir, kalian berkunjung ke sini sama keluarga. Di kandang kuda seorang petani sayur yang bernama Pak Slamet ini, itu ada 4 betina atau calon induk dan 1 pejantan. Pejantannya bernama Jaka Satria. Jaka Satria ini dulu sempat melejit namanya di pacuan kuda tingkat nasional. Saya tidak sendiri ya, saya ditemani oleh seorang mantan joki kuda yang sekarang beralih profesi menjadi penjual kuda dan pelatih, yaitu Mr. John Toleng, atau kalau di desanya itu biasanya dipanggil Jaito. Nah, dia seorang yang legend sekali. Mungkin beberapa orang yang menonton video ini sangat kenal dengan beliau, apalagi yang sudah kenal dekat pasti tahu dan klik. Yuk kita mulai di pembahasan cara menyimpan pakan atau rumput untuk kuda kita. Ini karena pemiliknya susah untuk diinterview, jadi saya menyimpan topik-topik untuk dibahas. Pertama-tama kita meruput sebanyak mungkin. Kata yang punya, dia kalau sebulan itu hanya meruput 3 kali ya. Setelah rumputnya terkumpul, itu rumputnya dicacah dengan mesin. Setelah dicacah, itu dimasukkan ke dalam tong atau box seperti yang terlihat di video ini, lalu ditutup rapat dengan karung, tapi jangan sampai ada angin masuk.
tidak ada cairan atau ekstrak-ekstrak tertentu untuk agar rumput ini tetap menjadi segar. Ini cuman disimpan, ditutup rapat, jangan sampai ada udara masuk. Hasilnya itu tetap segar ketika dikeluarkan dari dalam box. Tidak ada yang terus layu atau busuk. Baunya juga tetap segar, bau rumput kayak ada manis-manisnya gitulah. Dan diusahakan rumputnya kering, tidak mengandung air. Biasanya kalau rumput disimpan di dalam karung itu lama-lama akan mengandung gas. Tapi kalau ini tidak, soalnya kan tidak ada udara yang masuk ke dalam box atau tong itu, jadi aman. Kalau ini dibuka, diambil rumputnya, terus dikasih makan kuda, itu langsung aja kasih. Jadi kalau seperti ini kita tidak harus merumput atau mencari rumput tiap hari. Sangat-sangatlah menghemat tenaga kita. Barangkali ada yang sibuk dengan pekerjaan atau sibuk dengan acara apa gitu kan. Ini sangat menghemat waktu. Nah, menarik sekali kan. Kenapa warna kuda di sini unik? Ada yang belang, ada yang putih. Nah, seperti pemilik HM Stable di video sebelumnya, dia ingin mencetak kuda yang berwarna unik. Itu dia, jarang sekali orang yang seperti ini. Kembali ke pembahasan makan yang di awal tadi, kalau kalian mencoba di rumah, nanti setelah mengambil rumput yang ada di box itu dan rumputnya itu masih sisa di box, nanti ditutup kembali biar tidak ada udara yang masuk atau biar tidak menimbulkan gas. Nah, sewaktu ngasih makan itu bisa dicampur sama katul atau dedak, dicampur dengan bran, dan dicampur pelet, itu bisa. Dan jangan lupa sediakan air untuk minum kuda, atau bisa juga sih ini langsung dicampur ke pakannya, airnya dicampur ke pakan maksud saya. Terlihat kan kuda-kuda yang ada di sini itu badannya segar dan gemuk. Hasil pemberian makan dengan metode menyimpan rumput di dalam box dengan tertutup rapat tanpa ada udara yang masuk. Bagi yang berminat mengawinkan induk kudanya dengan pejantan jaga satria, kalian bisa datang langsung ke Purbalingga, daerah rest area kebun stroberi tempat Bapak Selamat petani kentang. Dijamin biaya kawinnya tidak akan mahal. Sebelum kita pulang, kita sempat berkunjung ke kebun Pak Slamet dan memanen sedikit kentang untuk dibawa pulang. Pak Slamet ini sangat baik sekali. Dia memberikan hasil tanamnya untuk oleh-oleh kita pulang. Oke, sekian video dari saya.
Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.